Ini Osot. Wisata kafe depan pantai. Trending di seluruh Bangka. Ini lokasi Bangka Barat. 3 kilo dari Kota Mentok. Di sini ada 4 kafe kayaknya ya. Berdekatan ya. Kayak di tengah kota. Berdempetan ya, seperti di tempat tinggal saya ya, itu depannya kafe-kafe melulu. Tapi ini unik, kenapa saya lebih tertarik, ini satu-satunya di Bangka yang kafenya di pinggir pantai, beda dengan di Pasir Padi. Pasir Padi itu dia tempat makan sama food court. Kalau ini khusus kafe ya. Jadi kalau di Mentok ini, di sini ada sepanjang pantai ya. Selain ini 4, dia ada juga di sepanjang pantai ini. Tempoh hari lihat ada 1, dan yang lainnya itu ya warung-warung ya. Kalau di Pantai Iklim itu ada 1 kelihatannya kafenya, yang lainnya warung makan ya. Tapi ini yang lebih menarik, berhubung di sini sebelah kanannya ya ada, kalau siang-siang ada apa nih, tempat santai yang benar-benar lumayan luas untuk bawa keluarga atau rombongan ya. Kalau malam-malam dia banyak lampu klap-klip di tengah laut, klap-klip lampu kapal isap ya. Jadi kurang lebih jarak kelihatannya itu 5-6 kilo ya, sampai ke Peltim sana dan sampai ke Pelabuhan Tanjung Kelian. Kalau Pelabuhan Tanjung Kelian dekat sekali, kurang lebih 700 meteran paling full 1 kilo ya. Jadi ini suasananya, kalau banyak orang tahu bisa rame. Ini termasuk unik ya. Karena dia di pinggir pantai ya. Jadi kalau angin teduh enak sekali di sini ya. Berhubung depannya ada pasir, airnya pas pasang terus nih kalau malam-malam ya. Terus di situ juga ada meja rupanya ya. Cuman kalau ada meja gitu, kalau bisa lampu sorotnya atau lampu terangnya ada ya, jadi lebih menarik. Ini saya video khusus informasi trending di Bangka ya, kafe di depan pantai ya. Jadi bukan video shoot lagi ya. Tadi mau video shoot, jadi karena saking lihat suasananya menyenangkan, jadi video shootnya lewat. Jadi videonya agak panjang ya. Nanti saya bikin video shoot sebentar ya. Semoga Anda puas tontonnya. Anda puas, Anda tekan subscribe, tekan lonceng, bagi kepada informasi kepada teman. Jauh loh, saya kadang-kadang dari Pangkal Pinang berhenti di sini sengaja ya. Jadi saya sekianin dulu, berhubung makanannya sudah ada ya. Sekian.